tua tinggal di desanya, badan telah renta menunggu saatnya. Kapan tiba panggilan Tuhan yang Maha Esa? Hanya satu pintanya, sebelum ajalnya dia punya anak yang tinggal di kota. Orang mulia tak mau mengakui bapaknya. Dia pun mengerti anaknya malu hati, tahu martabat ternoda. Dia turunan orang tak punya, dia turunan orang yang hina. Orang tua yang malang di akhir hidupnya memohon Tuhannya agar mengampuni anaknya. Lalu dia menutup usia, agar mengampuni anaknya. Lalu dia menutup usia.